Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita nganterin Kakak Fawas berenang di Rumah Bata. Nah, di sini tuh view-nya bagus. Nanti kita coba ya pakai kamera OnePlus 7. Gimana sih hasilnya? Yuk. Thank you.
lagi di rumah. Tadi sebenarnya kita udah bikin vlog di rumah batanya, tapi karena ada acara di sana dan di sana muter dangdutan, jadi suaranya nggak kedengeran, teman-teman. Nah, tadi tuh di sana tadi tuh udah kita tampilin hasil-hasil foto dari mulai yang foto biasa, terus portrait, nightscape juga, terus yang bokeh sama yang biasa. Nah, teman-teman bisa lihat kan perbedaannya gimana, hasilnya seperti apa, kualitasnya seperti gimana. Nah, teman-teman bisa nilai sendiri ya. Kalau menurut aku sih ini recommended banget untuk apa ya? Apa namanya? Buat yang suka foto-foto tapi apa namanya mau yang pakai handphone aja gitu ya. Cukup dengan handphone itu udah cukup banget, udah sangat-sangat sangat-sangat berkualitas lah hasilnya gitu. Sama seperti hasil dari foto-foto kamera yang bagus-bagus. Oke, teman-teman, itu aja. Sekian review singkat, review dadakan dari kami. Nantikan review selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.